Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Nora Nafi, rumah tangga goyah. Kuala Lumpur, penyanyi Datuk Nora Arifin, 50, menjelaskan dia masih bergelar isteri kepada Dr. Rosdi Ramli dan hubungan mereka berada dalam keadaan baik. Nora ketika dihubungi berkata, perkawinan yang dibina hampir 2 tahun itu berjalan dengan sederhana namun sempurna. Syukur di sebalik kekerasan hidup sekarang di usia 50, tahun saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana dikurniakan suami, anak-anak, menantu yang banyak menyokong termasuk cucu yang menghiburkan, kata. Terdahulu sumber harian Metro memberitahu rumah tangga pasangan itu dikatakan sedang dilanda masalah. Ditanya apakah dia sedang mendengar suara-suara jahat yang mengatakan rumah tangganya sedang goyah, Nora tetapi enggan mengambil pusing segala tanggung jawab tidak benar itu. Allahu Akbar, saya tak pasti ataupun dalam usia begini. Saya lebih mau fokus kepada pelajar, anak-anak, projek baru, kesehatan dan kerjaya, katanya. Nora maklumkan sudah bergelar istri kepada Rosdi dalam satu majlis yang diadakan sekitar ujung tahun 2021.